Cuman tadi diajarin sama si omnya di bawah, masnya. Mas, ini makannya di mana? Zaman dulu itu. Jadi dia bilang, nih si rotinya lu cocokin. Halo everyone, welcome back to Fuji Sicilia. Kita lagi ada di KFC Mawai. KFC jadul yang datang pertama kali di Indonesia, yang buka pertama kali di Indonesia. Nah, teman-teman mau lihat seperti apa suasananya, ikutin kita terus ya. Dan buat kamu yang pertama kali mampir di channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Stay tune! Dulu ya, kita pesennya itu klasik combo. Nah, ini yang punya Fuji klasik combo. Nah, kalau gue biasa aja, gue nggak suka jamu. Nah, teman-teman, jadi ini kan yang fenomenal dari si KFC Melawai ini kan, karena dia jual menu KFC jadul waktu mereka pertama kali buka cabang di Jakarta. Ya, isinya itu, teman-teman, jadi dia tuh nggak pakai nasi ya. Jadi dia memang kasih ayam original, terus ini tuh roti ya, mereka bilangnya dinner roll. Terus mashed potato sama salad. Udah gitu, sama jagung. Gitu. Cicil? Kalau gue cuma apa? Ayam klasik ya? Ayam klasik ya? Original. Original. Yuk, makan yuk. Nah, teman-teman, selamat makan. Selamat makan. Jadi teman-teman tadi diajarin sama si omnya di bawah, masnya. Mas, ini makannya di mana zaman dulu itu? Jadi dia bilang, nih si rotinya lu cocokin sama si mashed potato itu. Kayak gini, terus makan deh. Kalau ini cuman dicocokin di sausnya doang, teman-teman. Kalau gue, sausnya doang. Kita mau coba gak? Salad? Boleh. Saladnya sih juga ya. Kalian pakai ayam enak kali. Ya. Ini loh. Coba di sini apa ya? Wortel. Terus apa ya sih yang putih-putih? Kol. Kubis ya. Kubis. Dan coba ya sekali lagi. Mayones. Mayo ya. Tapi dia kayak ada sawi-sawinya gitu nggak sih? Bau-bau kubis lah. Kubis bukan sawi. Coba gue ngerasainnya ini, Bu. Iya, gue ngerasainnya, teman-teman. Kentangnya enak aja. Enggak loh, ini gede banget loh, porsinya 8 cupnya kecil. Padat ya, susah ya. Terus untuk yang klasik ini, mereka jualnya yang original ya. Ayamnya tuh bukan yang pakai tepung. Tapi lu sendiri lebih suka yang original apa yang crispy sih? Dua-duanya suka. Dua-duanya suka. Cuman sayangnya KFC untuk yang crispy nggak ada pedes ya? Nggak, maksudnya dia nggak jual yang nggak pedes. Iya, untuk ini pedes gitu. Menurut gue sih agak pedes. Jadi si karbonnya itu dari si roti sama mashed potato-nya. Mashed potato-nya sih gue suka ya. Memang beneran klasik ya teman-teman. Dia kasih bumbu khasnya KFC. Kentangnya kan udah dihancurin, kasih keju. Jadi pertama kali KFC datang ke Indonesia itu tahun 79. Siapa yang belum lahir tahun 79? Gue. Nah, pertama kali buka itu di Melawai sini. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 43. 42 tahun yang lalu. Itu bapak-bapak om tante yang umur 42 sama umurnya sama KFC di Indonesia. Lama banget ya, nggak berasa. Kalau bumbu, perasa apa?
McD apa KFC? Kalau gue lebih suka KFC ya. Karena kalau McD menurut gue tepungnya terlalu keras. Jadi teman-teman, kita datang kebetulan pas jam makan siang di hari kerja. Karena tempatnya Ada antrian sih, tapi nggak banyak. Jadi masih oke lah ya. Nah, terus tempat parkirnya sih cukup kecil. Kan cukup gede, cukup kecil. Cuman gue nggak tahu ya, itu di jalan sebelah kayaknya mereka bisa parkir di pinggir-pinggir deh. Dan kita hoki begitu datang, ada yang keluar, jadi langsung masuk. Ini benar-benar menu nostalgia tau nggak? Ini ya. Iya, Bu. Ini kulit teman-teman. Siapa yang di sini pencinta kulit, Bu? Atau ada yang tidak doyan kulit? Gue tuh biasanya kulitnya gue sisihin gitu loh, teman-teman. Buat terakhir, kalau orang jaga buat gongnya. Gue nggak mau nih, nggak mau ini. Abisin. Rotinya nih juga empuk loh. Sil, mau coba nggak? Enggak, kenyang. Jadi rotinya itu adalah pengganti dari nasi ya kan? Kentangnya juga ya. Gue sama Fuji udah selesai makan dan gue mau balik lagi ke kantor. Terus support channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye.